Polis menyerbu sebuah syarikat di Petaling Jaya Selangor berhubung siasatan kes kulit buku yang didakwa menghina jata negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Huzir Muhammad berkata, dalam serbuan kira-kira pukul 3 petang tadi, 313 naskah buku berjudul Rebirth, Reformasi, Resistance and Hope in New Malaysia dirampas. Hasil daripada siasatan di tempat serbuan tersebut, kita telah dapat maklumat yang menyatakan sejumlah 1,000 buah buku telah dicetak. Dan percetakan yang telah dilakukan oleh printer yang kita telah kena pasti. Dan alamat printer pun kita dah ada. Sejumlah 313 buah naskah yang masih disimpan. Dan 687 naskah telah diedar. Diedar setelah pembelian dibuat secara online. Okey. Dan kita juga telah dalam proses untuk membuat penelitian terhadap buku tersebut. Kita tengok siapa dia punya writer dan sebagainya lah. So, usaha untuk mendapatkan siapa yang desain dia punya cover dan sebagainya sedang dilakukan. Dan kita juga telah kena pastilah. Kita telah kena pasti dia. Jumlah buku yang 313 tadi kita akan laksanakan rampasan. Bercakap dalam sidang media di Bukit Aman, beliau menegaskan polis akan melakukan tangkapan terhadap individu yang menghina jata negara. Setakat ini, 32 laporan polis diterima.